Yor. Halo, Pak Abri. Nah, lagi di Hongkong. Lagi di Bali. Oh, lagi liburan. Enggak, Pak Abri, aku cuma tanya itu. Cuma jadi kan soalnya kan kalau aku sih tahu maksudnya Pak Abri, aku tuh aku tahu Pak Abri. Maksudnya Pak Abri itu buat yang penonton-penonton yang suka provok. Kan provok-provok kan, Yor. Terus ya. Saya tuh tapi takutnya ini cuma takutnya, Mas. Takutnya Pak Abri. Yang orang-orang nah ini aku justru tanya supaya di sini bocil-bocil yang nggak mengerti itu, yang menganggap ya. Nanti Pak Abe itu nganggapnya jadi kayak nganggap omongan Pak Abe itu kayak kalau FIFA lain nggak apa-apa, FIFA luar jangan. Itu padahal kan karena tanggal omongannya ya. Pak Abe itu untuk yang provok-provok itu kan, gitu loh. Iya nggak gini loh Yor, gini loh Yor. Saya nggak tahu. Ada nggak hashtag yang gabungan kecuali RRQ sama EVOS? Ada nggak? Nggak ada kan? Paham nggak maksud saya? Kalaupun misah, nih Yur ya, apa harus benci? Apa harus ribut? Apa harus berantem? Kan kagak. Masa ya saya mau supporter sepak bola? Kan kagak. Karena teksnya itu adalah anak-anak Kingdom pakai FIFA Roar untuk ceritanya lagi kalah Yur. Ngerti gak sih? Cengin dong. Ya kan kita kan biasa kan, ceng-cengan, guyon-guyonan itu kan dari kapan gitu loh. Ya wes gitu loh ya, kalah ya Pat Kone. Kamu mau pelintir kayak gimana, saya gak bisa lawan. Itu fakta. The problem is, kan gak perlu sampai ketik FIFA Roar biar gak dicengin Yur. Malu gitu loh. Itu yang saya ngomong. Karena saya lihat kontennya Moses. Benar, aku ngerti omongan Pak Abi itu, aku ngerti banget. Gitu loh. Saya aku Moses gak? Kamu tahu gak kontennya Moses apa? Apa? Kenapa? Kalau menang koar-koar, kalau kalah FIFA Roar, paham nggak maksudnya? Menang koar-koar, kalau kalah FIFA Roar, paham nggak? Kamu paham nggak hashtag FIFA Roar? Nah dari situ saya nggak respon. Aku nggak terlalu ngikutin, aku tuh nggak terlalu ngikutin. Justru kenapa gini Yun? Nah ini kamu harus paham kenapa saya akhirnya ngomong kayak gitu. Itu karena ada konten saya nanggepin. Saya sebenarnya tapi saya tanggepin konten itu karena menurut saya ya itu benar benernya kalau kalah bacot kan saya bilang gini Yor, Kingdom itu kan nggak 100% suci pasti ada bandel-bandelnya juga cuma kalau misal telan gitu loh kalau lagi kita timnya kalah nggak usah koar-koar biar dikasianin gitu which is saya nggak suka tuh kayak gituan jadi sebenarnya kemana aku konteks tahu konteksnya Pak Abi itu konteksnya Pak konteks Abi aku ngerti Pak Abi supaya kayak nggak usah provokan kalau kayak gini kan malah jadinya ke arah provok gitu kan mending kayak balik lagi ke awal gitu tapi takutnya Pak Abi kalau yang salah tangkep malah nanti menganggap itu permusuhan gitu loh jadi makanya aku butuh penjelas Pak Abi menjelaskan justru di sini supaya kayak Pak Abi menjelaskan memang itu harusnya bukan untuk permusuhan itu supaya kayak Pak Abi itu memang mau memisahkan itu gitu loh dari provok-provok ini loh, makanya saya bilang bukan berarti kalau misalnya bisa itu benci gitu loh, karena sebenarnya kan itu kan udah bertahun-tahun hashtagnya, tapi kan ya sama aja lah yang kalau mau orang bocil-bocil yang mau komen ya kamu lihat sendiri lah gitu kayak gimana, ya sama aja gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita di luar nih, kita sama EVOS fans yang beneran ya, ini EVOS fans beneran yang datang ya, sopan-sopan Yur, baik-baik, dekat rumah. Gak ada EVOS fans ya foto bareng ya ayo gitu loh. Saya sih nggak ada masalah, santai aja. It's just that jangan lagi pakai hashtag itu untuk menutupi seolah-olah ngeprovok. Satu, saya juga ngerasa itu hashtag itu dipakai sama anak-anak Kingdom untuk ngeprovok juga. Paham nggak sih? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja gitu loh? Maksud saya. Halo? Guys, siapa yang patah-patah guys? Saya. Yor, ini siapa ya guys ya? Ya, kok hilang? Ini yang nge-lag saya atau Yurino ya? Guys,
Yurino ya? Oke. Mana ya? Enggak ada, dia hilang. Gila, rame banget yang nonton. Seru juga ya. Mana Yurino nih? Ya udahlah. Ya gitulah guys. Ya paling itu aja kali ya. Apalagi ya? Mau ada yang mau yang live lagi gak mau ikutan? Rame banget nih. Ini kayaknya pertama kali rame nih. Sampai segini banyak. Ya udahlah, inti itu sih guys. Ya, untuk tim udah, untuk IG hilang juga udah, untuk DC bocor juga nggak ada yang bocor sebenarnya, itu buat publik masuk-masuk aja. Kalian juga kalau misalnya mau masuk, masuk ke RQ Kingdom guys, ya rame-ramein boleh. Ya kan? Apa mau suruh-suruhan di situ juga boleh, kagak ada yang ditutup-tutupin. Biasa aja. Terus apa lagi ya, yang saya ngomong ya konteksnya itu saya ngerespon. Saya boleh nggak ngerespon, teman ya saya respon aja karena emang bener juga sih gitu loh. Jadi ya udah saya respon. Jadi ya biasa aja sekarang, nggak sampai kayak gimana. Mari kita berantem, enggak lah, cukup guys, berkarya lah, menang. Makanya nanti mau balasnya kayak gimana ya, balasnya menang lah biar nggak diiniin gitu loh. Nggak usah pakai hashtag kayak gitu-gituan mas. Kayak kalaupun kagak ada pakai hashtag, emang berantem aneh banget. Saya sama Onik lebih parah, sampai mereka IG-nya ada yang hilang segala macam. Saya nggak enak banget sebenarnya, cuman nggak berantem biasa aja. Kagak ada juga hashtagnya digabung-gabung, biasa aja, santai aja gitu ya. Oke, ini karena Bang Yurino hilang guys. Bang Yurino nggak ada. Oh, ada Bang Rob. Halo Bang Rob. Jadi ya itu sih, paling itu aja ya, yang tentang tim udah, tentang masalah IG mau dituin lagi ya. Saya udah kasih solusinya. Itu yang saya lakukan waktu itu. Siap salah wah. Kagak Rafa dulu, jangan inilah. Itu bosnya Onik ya guys ya. Santai. Jadi paling itu ya, karena kayaknya dipelintir kemana-mana gitu. Jadi ya, tapi dapat banyak konten sih sebenarnya. Seminggu ini jadi panas, jadi rame, ya udah nggak apa-apa gitu loh. It's okay, gitu loh. It's okay. Cuman kan lucu kan, kayak kalau misalnya kita nggak FIFA Champ, kita benci FIFA Champ. Kayak kan nggak ada gitu loh. Kenapa nggak dibalik gitu loh? Biasa aja, sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman pakai kayak gitu-gitu yang buat provoke kayaknya. Terus udah gitu omongan dia bener lagi, kayak ngapain kayak gitu. Malu guys. Gitu. Ya. Jadi enggak usah lah. Kalau sama apa? Sama yang baik ya, kita mah baik aja, yang santai mah santai aja, tegur ya tegur. Ya kan, suruh-suruhan bareng. Gitu guys. Sebenarnya itu ya, saya juga mau ngomong ya, kayak apa sih nantang-nantang ganti PP sebenarnya buat lucu-lucuan guys. Sebenarnya mau cairin suasana sebenarnya, cuman ditanggepinnya sombong gitu loh, mentang-mentang juara. Ya udahlah, mungkin tuh salah saya juga gitu. Jadi ya nggak bisa apa-apa juga ya, mungkin emang salah tujuannya supaya lucu-lucuan, karena kan taruhannya juga nggak duit, nggak apa. Cuman ya udahlah, jangan gitu lagi. My bad, salah juga. Ya, oke, koyurnya kelihatannya hilang ya guys ya.
Koyure hilang, guys. Koyure hilang. Gila rame banget ini. Ada Bang Biken dan lain-lain. Ya wes. Paling itu ya, guys ya. Yang udah ngerekam tolong di-share, jangan di-cut-cut. Itu tadi ada ngomongin tentang IG, ngomongin tentang DC bocor, terus ngomongin tentang konteksnya seperti apa. Terus udah gitu ngomongin tentang tim, gitu loh. Ngomongin tentang tim RRQ akan ada update, kita dengerin juga, kita appreciate anak-anak Kingdom I don't think I say something wrong yang biasa aja sebenarnya. Ya, hanya merespon. Nah, itu dia. Jadi buat orang-orang yang nggak ngerti kenapa saya ngomong kayak gitu, karena sebenarnya ngerespon konten, salah satu konten creator TikTok ya guys ya, yang kebetulan Epos Prams. Terus saya bilang omongan dia ada benernya, marah gak sama dia, kagak, nggak sama sekali, karena omongan dia bener, cuman jadi ya digoreng-goreng ya, jadi panas. Karena saya ngomong itu juga di live pas IG sebelum bikin konten RRQ gitu. Kenapa sih di respon-respon? Ya emang kenapa ya, namanya sosmed, namanya juga main sosmed, nggak boleh ngerespon, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Siapa atur? Ya udah, itu aja ya. Duh, peace love enjoy Pak Evos Buni. Damai monggo biar. Yur mau live lagi.